Okay y'all, so look at this, nampak ni, kita punya semur jengkol ataupun apa ni, apa nak cakap jering ya, jering semur. Nampak ni, sebanyak-banyak ni, hari ni saya makan, saya nak makbangkan untuk anda semua, okay? Bagi yang pecinta-pecinta jengkol, pecinta-pecinta, bagi anda pecinta-pecinta jering, nampak ni? Ini nama dia semur jengkol. Semur jengkol saya memang warna ori-ori macam ni lah. Saya tak suka warna hitam. Warna hitam kau letaklah kicap banyak sikit eh. Ataupun tok yu dia panggil kat kedah. So now kita tengok full set dia. Apa yang kita nak makan, okay? Oh, tada. So ini dia hari ni kita nak makbangkan dia. Kita nak makan semur jengkol ataupun jering masak semur eh. Kita semurkan dia. I punya semur eh, macam ni. Warna dia warna ke oren-orenan. Makankan dengan ayam goreng kunyit dia macam ni. Yang goreng yang biasa ni. Ada tempe goreng, ada telur masin dan juga kecipir ya, ataupun kacang botol. Dan ini adalah sayur tumis ubi tumbuk eh. Yang very simple, yang amat mudah. Dia super dry, nampak ni, dia dry eh. Yang agak kering, saya tumiskan dia kering. So kita nak makbangkan dia, okay? Bless all Lord this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 So look at this, macam saya bagi tahu lah, hari ni saya dah teringin sangat nak makan jengkol ataupun jering eh, jering yang tua yang kita masak. Dia bukan masak rendang eh, tapi masak namanya semur jengkol. Dekat I punya channel, my previous video, I have shown how to make this recipe, this semur jengkol. Tapi yang ni I belum tunjukkan lagi, apa ni, pucuk ubi kita tumbuk eh, dan kita tumiskan eh, very simple. Tumiskan dia agak kering-kering sikit, kering-kering lembab sikit eh. Dan saya ada tempe, ada ayam. So tanpa membuang masa, marilah kita makan juga. Ada petai. Tapi petai ni kecil-kecil, malas nak buka kan. Jadi kita tepikan dulu, kita makan kita punya jengkol. Kita cepat makan this one, is jengkol. Amazing. Kenyak-kenyak. Saya memang suka macam jengkol. Dia masak balado ke, masak rendang ke, masak sambal hijau ke. Memang sedap. Tanpa membuang masa, cepat makan semua. Kita ambil semua jengkol ni. Tak sabar nak makan. Sebenarnya lama saya tak syuting, dah dekat 2 bulan, 3 bulan eh. Saya tak menyuting, saya tak berada kat dapur sebab saya pun tak berada kat Melaka. Ya, yeah, saya ada kerja di Kuala Lumpur. Jengkol you all dengan nasi. Kita whirl-whirl-whirlkan gini, kita gaul-gaulkan ni macam ni, kita masuk kat mulut ni. Wow. Nak-nak syurga dengan kecipir macam ni. Kecipir ni, selain daripada kita cecahkan dia dengan sambal belacan, dengan kuah sumo ni pun sedap. Wow. Amazing. Gustoso. Enak-enak-enak. Saya bukan nak puji diri sendiri, tapi memang sedap. Masak. You kena cubalah resipi-resipi saya semua eh. Macam mana saya tunjuk resipi. Faham ke kan? Cuma you kena pandai mengagak eh. Mengikut cita rasa anda. Tapi basic dia punya resipi memang itulah. You akan cuba. Okay. Ni kita punya pucuk ubi yang kita tumbuk ala-ala manja je. Dia bukan tumbuk selapa hancur eh. Ditumis yang amat simple. Sebab pucuk ubi ni kadang-kadang kalau kita beli kat kedai, dia ada yang agak tua, takut dia pahit eh. Jadi kalau kita tumbuk-tumbuk dulu, kalau nak buat tumis macam ni eh, mana perahkan dia punya air dia, keluarkan pahit-pahit dia, basuh bersih-bersih. And then, kita tumiskan ataupun kita rebuskan dulu boleh, tapi tumiskan dulu pun boleh. Alam. Orang Malaysia. In Malaysia, ayam merupakan menu yang setiap hari. Boleh dikatakan setiap hari, KFC pun.
KFC, McDonald ke apa. Apa ni yang suka makan Texas kan? Ayam. Malaysia masih kena dia. Ikan kurang sikit. Amazing. So hari ni kita nak cerita pasal Gegar Berganza. Sebenarnya saya memang nak pergi sangat ingin sekali, walaupun sekali nak pergi kat konsert Gegar Berganza tu. Macam mana nak dapatkan tiket dia? Percuma ke apa ke kan, bayar ke? Kan pergi tengok kan? Kalau ada kesempatan sekali jadi lah kan. Aku rasa tak lelah kan. Kawan ramai yang pergi dari situ. Tapi tak ajak pun kan. Sombong kan. Kena pergi juga nak tengok kan. Sekali jadi lah kan. Bukan selalu kan. Sebab kita pun sibuk kerja kan. Jadi okay. Bercerita mengenai Gegar Berganza. Saya memang setiap tahun memang saya akan bagi ramalan lah. Daripada Gegar Berganza. So bila saya, first time ke saya tengok untuk Gegar Berganza, dia punya calon-calon ataupun listing artis yang terlibat, memang automatically lah secara kita, I think majority rakyat Malaysia pun dah memang boleh menganggap dan confirm lah Jacqueline Victor. Sebab Jacqueline Victor memang suara dia memang tak boleh nak dinafikan lagi lah. Dia punya vocal dia memang mantap sangat jadi saya bagi 5 lah. Nak cepatkan cerita lah sebab kita nak makan kan, bukan nak cerita. Nak cerita sama lah. Terasin. Ada kuah-kuah semua dengan ada jengkol ya. Okay, top 5 lah. Saya pilih top 5. Pertama, Jacqueline Victor lah. Number 1. Number 2, Sheila Hamzah. Ketiga, Tomok. Saya lupa. Lepas tu Bob, Bob Yusuf kan. Dan yang kelima tu mungkin Dina ke ataupun Fuad Rahman pun okey. Bercerita mengenai Fuad Rahman, dia punya suara dia memang best. Saya tak kenal Fuad Rahman ya. Yang saya peliknya Gegar Berganza ni, dia banyak masukkan artis-artis daripada Singapura. Sejak daripada season yang sebelum-sebelum ni pun banyak dimasukkan daripada Singapura. Saya pun jadi pelik tau. Sedangkan kita kat Malaysia, banyak lagi artis-artis Malaysia yang menunggu giliran nak masuk ke Gegar Berganza. Dia boleh masukkan beberapa artis daripada Singapura yang saya pun mungkin saya tak kenal siapa. Ya? Siapa tu yang nama Tom kan? Tom, siapa lagi yang seorang lagi tu yang lelaki tu pun daripada Singapura kan? Album dia pun saya tak tahu, lagu dia pun saya tak tahu. Kan? Tiba-tiba dia masuk ke Gegar Berganza. Memang lah boleh untuk terbuka kepada semua kan? Tapi setelah saya tengok macam dah nak perukan kepada macam, sebab apa? Sebab Tok Ram ada kat dalam tu ke? Jadi macam nak bawa kroni-kroni gitu ya. Janganlah macam tu ya, program dekat Malaysia ni kalau boleh sesekali tu bawa tu okey lah. Kalau dah setiap sesi nanti Singapura pula kat yang melambar kat situ kan. Lepas tu nak bagi menang, sibuk nak bagi menang Alif Singapura, Alif Meza lah, Alif apa? Alif yang sebelum ni. Ya? Biasalah kan kalau sekali dia menang, bawa sepupu sepapat semua datang kan. Orang Malaysia baik-baik tak apa. Ya? Kita pun sopan santun kan. Tapi kalau boleh, kalau macam Rahimah Rahim ke, tu okey juga sebab memang kita kenal kan, memang popular. Mungkin dia dah sendu, mungkin dah sendu lah maksudnya. Dah slow kan. Mungkin juga boleh kita bawa dia kan. Tapi kalau macam yang tak ada nama, yang tak pernah kenal, lagu pun tak pernah kan, tak pernah tahu lagu apa. And then suddenly dia boleh masuk Gegar Berganza. Kan macam pelik lah sebab banyak lagi artis-artis yang Malaysia yang nak masuk Gegar Berganza terpaksa kena menunggu listing. Asalnya you nak buat Gegar Berganza ni memang untuk orang-orang Singapura ke, orang Indonesia ke? Kalau you nak buat untuk orang Indonesia ke, orang Singapura, you buatlah macam Asia Bagus ke kan? Kan banyak orang-orang satu Asia boleh masuk kan? Okay, untuk Gegar Berganza ni bagi saya, saingan yang terdekat adalah Jacqueline Victor dan Sheila Hamzah. Ya?
Ya, Clint Victor memang ada suara yang memang bagus, yang memang best. Tetapi Sheila Hamzah juga mempunyai suara yang bagus dan boleh menyampaikan lagu pelbagai-bagai jenis genre muzik termasuk lagu irama Malaysia, lagu dangdut dengan baik dan juga lagu-lagu Cina, dan dia pernah juga memenangi beberapa anugerah di peringkat antarabangsa. Tetapi kalau tengokkan dah beberapa minggu ni, memang Jacqueline Victor lah, sebab memang Jacqueline Victor sebab suara dia memang power kan. Oh, ini konflik dua tu lah. Yang lain tu bukan tak okey, yang lain tu okey. Tapi memang dah depan mata dah, semua orang pun sekali bagi nama je, memang kali ni memang diorang nak bagi penyanyi perempuan menang, sebab mungkin dah banyak kali penyanyi lelaki menang kan. Hmm. Itu andai yang saya lah. Kalau pandang ni memang yelah, dah confirm lah macam Jacqueline Victor kan. So ini nampak ni, kalau dah jengkol, cerita-cerita juga jengkol tetap masuk memang dah peminat jengkol lah. Oh, yang geli pula memang suka makan jengkol ni, macam dah kenyang sebab usia kecil. Tunjuk je banyak macam ni, makannya sikit-sikit lah. Jadi, cerita kita hari ni berkaitan dengan Gegar Berganjang. Walaupun mungkin saya sekarang ni, waktu hari aku pun saya kerja. Jadi saya akan tengok dekat dalam YouTube lah, bila dikeluarkan apa video satu-satu dia nyanyi tu, walaupun tak dapat tengok full. Tapi saya mengikuti jugalah Gegar Berganjang. Keputusan-keputusan tu, bila dah malam tu, balik kerja malam pukul 2 pagi tu, ni buka lah tengok siapa keputusan-keputusan. Kak apa nak tengok kan? Tapi kan saya nak bagi tahu ke anda semua, sebenarnya saya kalau tengok Gegar Berganjang sampai sekarang lagi, saya masih lagi teriang-iang lah, masih lagi suka pada masa zaman-zaman Gegar Berganjang nak Q menang. Masa tu saya memang tak tahulah, saya memang masa tu tak kenal Naku, tapi boleh meminati Naku. Minat Naku sampai sekarang. Dia kalau nyanyi lagu, dia masuk kat Gegar Berganjang, kalau dia jadi partner, mesti dia boleh tolong dia punya orang tu. Macam yang sebab baru ni, Fuad Rahman, asyik nampak nombor lala bawah sekali dengan dia, beregu, masuk terus zoom. Ya, sebab suara dia memang unik. Dan Naku memang dia, suara dia, saya kan meminati lagu rock kan, sebab kita zaman-zaman kita semua lagu rock kan. Dia Naku ni saya minat. Dia memang zaman-zaman tu, masa dia bertanding tu, memang saya duduk kat depan depan Gegar Berganjang tu tengok Naku lah. Sekarang ni masa zaman yang lain tu macam kurang sikit lah. Dengan Kak Wan. Masa Kak Wan, Kak Wan esok tetap di tangan tu. Tak boleh nak ajuk suara dia. Memang unik. So sayangnya kenapa Kak Wan tak dipanggil untuk menyanyi lagi di Gegar Berganjang, sebab ramai rasanya peminat-peminat dia nak tengok dia perform lagi kan, untuk Gegar Berganjang kan. Masa zaman Kak Wan tu, masa yang Kak Wan tu memang saya memang menyokong Kak Wan. Dan juga Kak Nur Aniza Idris, sebab Nur Aniza Idris ni orang rasa boleh ke dia ramai satu Malaysia, tak boleh ke Kak Nur Aniza Idris kan, ramai yang menyangkakan bahawa dia tak boleh perform. Boleh ke dia kan, ramai yang bertanya. Tapi dia boleh buktikan daripada awal sampailah ke peringkat akhir. Dari sebab macam penonton yang menonton tu dah cuak takut, boleh ke dia ni, boleh ke vokal dia tak, bukan vokal dia tak bagus eh. Sebab Kak Ani kadang-kadang biasalah artis kan, jadi semput sikit kan. Tapi by the way, masa Gegar Berganjang tu dia deliver dengan baik sampai ke peringkat akhir tu, satu yang amat membanggakan. Dia boleh bawa semua genre muzik eh. Itu bagi saya beberapa artis yang masih lagi segar dalam ingatan. Bila saya teringat Gegar Berganjang, macam bagi saya dia meninggalkan satu kesan kepada penonton sampai ke hari ini. Mungkin ada beberapa lagi artis yang saya tak sempat sebut, untuk yang masih lagi kita mengingati dia. Macam siapa? Saya lupa. Ya, macam Kak Emelina, siapa lagi, macam Abang Mus, ya. Yeah. Siapa lagi, Kak Maya, Maya Matahari, bunga-bunga, arwah-arwah matahari. Ya, yeah, every month, every day every week dia perform dengan baik, dengan kita tak sangka, sebab kita tak pernah jumpa dia buat performance yang macam tu. Dan dia setiap hari, setiap minggu tu berbeza-beza. Maksud tu meninggalkan kesan kan.
Okay lah, so cerita pasal artis je, cerita pasal entertainment je, bukan penting sangat pun, bukan bidang politik sangat pun kan, cerita suka-suka je. Jadi, jika apa yang saya cakap ni pandangan saya tentang gegabah Ganza ni anda tak setuju, mungkin anda ada pandangan lain, tu hak peribadi anda, tu hak anda, itu adalah saya menghormati pandangan anda, but this one is my opinion lah. Jadi kalau tersilap terkata apa ke, saya minta maaf namanya daripada rezeki ni kan tak baik kita nak gaduh-gaduh kan. Jadi kepada anda semua, mungkin kalau saya tak sempat lagi nak keluarkan video-video baru sebab saya busy, saya sibuk, saya yakin ada peminat-peminat saya yang tersendiri yang dekat luar sana tu yang sentiasa menunggu video-video terbaru dari saya. Sekarang ni saya sibuk, saya busy kan, sebab saya ada masa berkurang dalam 6 bulan, 6 month macam tu lah untuk saya prepare banyak benda. Saya nak kena buat IELTS, buat apa ni, kalau nak pergi overseas kita kena ada IELTS, kalau bahasa British Council, untuk kita pergi kat sana dapat green card. Semua jengkol ni ada tempe ni, bagi orang Jawa lah, orang saya pun Jawa juga ya, Portugis Jawa kan, ini memang dah sedap lah. Dah orang kata macam menu-menu, tapi istana-istana tak ada daya macam ni kan. Tapi walaupun bukan istana, tapi saya suka ni jengkol ni. Kalau tak ada ayam ada jengkol pun boleh, tak apa. Saya cukup sedap. Nanti ada protein, tempe ya. Yang kita punya ni, pucuk ubi ni kau pacak-pacak kat mana, kat tepi jalan tu boleh tumbuh. Boleh petik-petik eh. Saya sebenarnya bekerja dekat Kuala Lumpur. Walaupun bukanlah kerja tetap, sebab saya melangor dekat rumah kan, tak buat apa-apa dah dekat 2 tahun, 3 tahun. Mau kerja tak dapat-dapat. Mesui betul kan. Saya tak dapat kerja je. Tak tahulah, itu memang saya dah plan nak pergi overseas eh. Saya memang nak berangkat ke overseas, nak menetap di overseas lah. Dengan sajat je boleh duduk ke overseas. Jadi tengah tunggu permohonan untuk green card eh. Kita kena mohon green card untuk pembandar resident di sana. Jadi sementara tu saya buatlah kerja apa yang patut. Nanti saya akan ceritalah kerja apa yang saya buat untuk menyara hidup lah sementara. Nak cari duit juga, nak buat orang kata sangu eh, nak buat apa, duit tambang kita nak pergi ke overseas eh. Tambah untuk melanjutkan pelajaran, kalau ada rezeki sana menetap kat sana tu lah ya. Jadi saya tak adalah masa banyak nak masak macam dulu kan. Ada video-video yang saya lama yang belum diedit lagi pun dekat 20-30 lagi. Masa saya tak ada kerja apa-apa, saya duduk kat rumah, saya shooting. Banyak video, berkepuk-kepuk video. Tak sempat nak edit. Hari ni saya sempat balik kat Melaka, jumpa jengkol, jumpa pucuk ubi. Amazing. Bagi pecinta-pecinta jengkol lah, bagi orang yang tak makan jengkol, kita tak bercerita lah. Sebab bau kan. Jadi bagi mereka-mereka yang suka makan jengkol ni, kalau you all semua kat sana faham-faham lah yang masuk eh. Meki-meki kan, tak boleh makan jengkol ni. Cabut lari tu lagi zoom lah. Berdesuk dia sekali, dia buka je bunga-bunga cinta tu. Bau dia jengkol lah. Sorak eh. Kalau makan jengkol cuti ya. Cuti. Faham kan? Tak boleh nak entertain eh. Tak boleh nak main bulu curia, bulu curia eh. Berguling-guling lagu Hindustan di situ ya. Ya, selagi saya masih duduk kat sini, saya plan mungkin bulan 6 macam tu lah eh. Sebab dia kan proses dia, saya rasa kalau anda yang dekat luar sana pun memang tahu ya. Proses untuk mendapatkan green card minimum adalah 6 month eh, 6 bulan. Panjang ni setahun lah. Dalam proses kita nak dapatkan green card tu, kita tak boleh berada dekat negara dia. Kita kena keluar dulu, baru kita boleh masuk lagi untuk mohon bekerja ke, untuk mohon sebagai apa ni,
student dulu ke eh? Negara mana tu tak payah sebut lah. Tapi kalau green card tu tak boleh angkat lah kan. Sebab kawan-kawan saya banyak di benua-benua Amerika, jadi saya ke sana lah. Jadi tak dapatlah saya nak cuti menu-menu masakan tradisi-tradisi macam ni kan. Tak adalah kat sana kan. Atau mas, kalau dah sampai kat sana nanti, saya dah masak menu-menu barat je lah. Kita belajar menu-menu western. Sebab saya kat sana pun mungkin saya akan mahu kepada melanjutkan pelajaran dalam bidang kulineri, dalam bidang masakan. But, ada peluang-peluang pekerjaan juga untuk chef saya di sana. Ya, sebab saya agak sibuk, saya agak busy. Kan maklumlah kalau kita nak pergi ke overseas, kita nak mohon green card, kita kena ada IELTS, kita kena ada apa tu nama tu, IELTS maksudnya satu peperiksaan bahasa dengan British Council lah. British Council, untuk kita kena dapat skor yang bagus sebelum kita boleh melanjutkan pelajaran di luar negara, dan juga kita boleh belajar sambil bekerja. Dan bila kita dah ada green card, mungkin saya akan jadi permanent resident di sana dan mungkin juga boleh jadi warga negara di sana. Kalau ada rezeki kahwin, kalau kahwin lah, mungkin very amat mudah lah, itu jalan yang amat mudah untuk kita dapatkan apa ni, warga negara sana lah. Tapi itu cerita yang in the future. But sekarang ni masa sibuk, saya nak mentelaah pelajaran, sibuk untuk belajar kelas bahasa Inggeris. And then ada beberapa lagi dokumen-dokumen yang perlu saya siapkan untuk saya pergi ke overseas, termasuk sijil-sijil pendidikan saya, apa-apa lagi lah yang diperlukan. Jadi dengan keadaan saya pun sibuk bekerja, jadi kalau seandainya saya tak dapat nak siarkan video mengikut time hari Ahad, mungkin kalau ada sempat, saya akan postkan juga, saya akan penyiarkan juga. Kalau misalnya saya tak sempat nak siarkan tahun ni, tahun depan kita mula menyiarkan video-video yang saya dah record, yang sempat saya syuting. Kalau tak sempat, mungkin selepas saya pergi overseas ke, bila dah ada waktu lapang, jangan terpelik pula dah sampai dekat Amerika, ya dah sampai dekat overseas, video lama masih keluar lagi. Jadi lagipun you all tak support pun, saya punya YouTube tak banyak penonton kan. Jadi tapi itu bukanlah benda yang mematahkan semangat ai. Tak patah semangat pun. Saya memang minat memasak. Daripada dulu lagi saya memang minat memasak. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana telah menonton. Jadi saya dah bagi tahu kat sini, saya memang mungkin ambil cuti yang agak lama. Kalau ada video sempat saya postkan, saya akan postkan. Kalau tak sempat, tengoklah video-video lama tu, masih banyak lagi anda tak tengok kan. Kalau anda tengok video-video lama tu, takkanlah view dia sikit kan. Jadi sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi salam sayang daripada saya, Alexis Wanisa, untuk anda semua. Bye!